sini mulanya hasil penanaman asal 2010 saya berjinak dengan pertanian ni sehingga sekarang 9 tahun hasilnya memang berpuas hatilah. Dari saya susah, dari tidak ada modal dan dari orang yang susah dan sampai ratusan hektar. Dan hasilnya, kata orang tengok hasilnya di belakang ini, nanas dikatakan MD2 lah, nanas ekspor untuk pergi ke luar negara. Jadi nilai hasil satu benih ini mengenakan RM3 satu pokok. Bagi kita memang mahal lah. Kalau kita nak bandingkan nanas biasa dengan nanas ini memang mahal, tak boleh kita nak tafsirkan dia punya nilai ringgit lah. Memang agak besar kos dia. Tapi saya nasihat anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk kita nak buat bidang pertanian. Memang menguntungkan lah.